kuduskan aku. Engkaulah Raja, kuasa dan benar. Kami bersuka mengangkat suara bagimu Raja teragung sempurna. Kuat dengan kebangkitan, oleh dengan kebunan, dengan aku bebaskan, bukakan segala jalan. Kita berhak hanya kebesaran, kebesaran dan kekuasaan. Kedua tanganmu
Tuhan di hatiku.
Shalom Jemaat Tuhan, Gereja Mawar Sharon, Regional Jatim, Bali, Lombok, Kepulauan Nusa, dan juga Australia. Ucapkanlah syukur senantiasa, karena dengan kita mengucap syukur, kekhawatiran kita hilang. Karena kita mengucap syukur, pengharapan akan muncul. Ucapkanlah syukur, baik atau tidak baik waktunya. Saya juga terus menghimbau Anda untuk terus terhubung di dalam komunitas rohani, yaitu Connect Group. Connect Group akan terus berjalan secara online. Bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang CG online, Anda bisa menghubungi gereja lokal masing-masing. Siapkan hati kita juga untuk menerima impartasi firman Tuhan yang memberikan kekuatan dan semangat baru dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau anak-anak-Mu akan memberikan persembahan dan juga persepuluhan. Berkati kehidupan mereka ya Tuhan. Jauhkan dari setiap maut, kecelakaan, mara bahaya. Tuhan Yesus memberikan masa depan yang indah dalam kehidupan mereka. Dan kalau saat ini kami akan mendengar isi hatimu, kami buka hati kami selebar-lebarnya. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Untuk update informasi seputar gereja lokal Anda, Anda dapat melihat di dalam Instagram gereja lokal masing-masing di daerah Anda. Untuk memudahkan Anda dalam mengikuti ibadah online, Anda dapat mengakses melalui kms.church/streaming/jatimbalinusaaus, dan Anda juga dapat melalui YouTube KMS Sidoarjo. Subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan video-video khotbah terbaru dari YouTube PS Lanitan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Di dalam menghadapi situasi dan kondisi yang tidak mudah hari-hari ini, mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami pergumulan maupun tantangan di dalam hidup. Dan kami mau pastikan bahwa setiap Anda tidak sedang melaluinya sendirian. Oleh karena itu, melalui Prayer Center, kami rindu untuk mendukung dan menjadi rekan doa bagi setiap Anda. Caranya mudah, Anda bisa langsung menghubungi di nomor WhatsApp gereja yang tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa langsung direct message melalui Instagram gereja lokal Anda masing-masing. Kami siap untuk melayani dan menjadi partner doa bagi Anda. Tuhan Yesus memberkati. Mari menjadi berkat dengan membagikan kesaksian Anda dengan mengirim pesan di Instagram @gmsidoarjo. Jika Anda ingin memberikan persembahan maupun persepuluhan, Anda dapat mentransfer di nomor rekening sebagai berikut, yaitu di nomor BCA 088-2199-345 atas nama Gereja Mawar Sharon, atau Anda dapat men-scan QR Code berikut ini, dan juga dapat menerima transfer melalui BCA Mobile, Sakuku, OVO, Dana, dan Kupay. Dan berikut adalah nomor rekening gereja lokal. Pernah
kasih Tuhan. Betul Tuhan, kami tenang ketika Engkau ada bersama dengan kami. Karena Engkaulah yang punya kehidupan kami, Engkaulah pemilik kehidupan ini Tuhan. Hari ini kami datang, kami berserah, dan kami percaya bahwa hidup kami aman di tangan Tuhan. Tidak ada satupun rancangan-Mu yang buruk buat kami. Semua rancangan-Mu mendatangkan kebaikan atas setiap kami. Bagian kami taat, bagian kami percaya, bagian kami berserah penuh kepada-Mu Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengar firman-Mu, ya Tuhan, jamah hati kami. Supaya firman-Mu boleh mengubahkan kehidupan kami sekali lagi Tuhan. Karena kami tahu, kami perlu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu kadang-kadang, firman-Mu itu seringkali mengalahkan logika yang bisa kami pikirkan. Melebihi daripada apa yang kami bayangkan. Kami perlu firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu sanggup mengubahkan kami. Firman-Mu sanggup menyembuhkan setiap kami. Dimulai dari hati yang percaya. Dan ketika kami melangkah meresponi firman-Mu, maka kuasa firman-Mu, kuasa mujizat itu akan terjadi dalam kehidupan kami semua. Engkau sendiri yang memberkati juga anak-anak-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada, kuasa-Mu menjamah mereka. Roh Kudus, dengarkan doa mereka. Ada banyak seruan doa-doa yang dinaikkan. Mereka perlu Engkau jamah ya Tuhan. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang selalu mendengar setiap seruan dari anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Kasih tepuk tangan yang paling meriah. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Sudah lama sekali gak jumpa secara fisik di gereja. Tapi saya percaya, meskipun kita gak bisa berjumpa secara fisik, Tuhan tetap hadir di rumah kita, di mana ada lapar dan haus akan Tuhan, lapar dan haus akan firman-Nya. Maka saya percaya juga Tuhan akan menjamah kita semua, baik dimanapun kita berada, karena Dia adalah Maha Hadir, sebutannya. Dia omnipresent, Dia bisa hadir dimanapun setiap orang yang lapar dan haus, Dia akan dipuaskan. Katakan amin. Ya. Dan kita akan belajar dari kitab Markus, Markus pasal 5 ayat 25 sampai ayat ke-34. Ya, Markus 5 ayat 25 sampai ayat ke-34. Tapi sebelum saya sampaikan ayat ini, saya rindu untuk memberikan kerinduan saya sekalipun ada di mimbar ini supaya bisa sampai ke rumah masing-masing. Saya ingin cuman memberikan hug welcome home bagi Anda semua. Sungguh kalau saya boleh katakan, kita kangen sekali sama Anda semua. Ya, kita rindu untuk bisa beribadah bersama-sama. Ya, kita nanti kita juga akan berdoa supaya situasi ini cepat kembali lagi supaya kita bisa beribadah bersama-sama. Ya, baik dimanapun Anda berada, mungkin yang Anda dari Jawa Timur, mungkin Anda dari Bali, Lombok, Anda di Kepulauan Nusa, mungkin ada di Waingapu, atau mungkin Anda juga ada di Australia, welcome home bagi Anda semua. Senang bisa menyambut Anda, ya. Dan kita akan belajar Markus pasal 5 ayat 25. Perhatikan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya, katakan 12 tahun. Sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ini orang rupanya gak tanggung-tanggung sakitnya. Sakitnya lama sekali, pakai banget. 12 tahun dan pendarahan. Saya jadi ingat pernah sekali waktu mendoakan seseorang, dia pendarahan itu berbulan-bulan. Dan itu sakitnya sudah luar biasa. Dan itu berbulan-bulan. Kalau dibanding dengan 12 tahun ini tentunya sangat jauh banget. Ya, ibarat orang dari yang percaya, berharap, sampai mungkin bisa jadi hilang pengharapan. Karena bertahun-tahun, 12 tahun bukan waktu yang pendek, saudara. Ini waktu yang panjang. Saya ingat ketika saya mendoakan ibu itu ketika dalam pendarahan, terus tiba-tiba saya dengar kabar kalau pendarahannya berhenti. Bahkan itu berhenti titih, berhenti sekali. Ya. Itu hanya hitungan bulan, tapi dalam bulanan itu sudah menyiksa loh. Saya bisa bayangkan, maaf saya katakan, kalau seorang wanita yang kedatangan
apa istilahnya, datang bulan gitu ya, maaf ya, menstruasi sebulan sekali itu sudah sangat menyiksa. Apalagi yang 12 tahun di dalam pendarahan, tentunya ini gak mudah bagi ibu ini. Gak disebut namanya, dia cuma disebut sebagai perempuan yang pendarahan 12 tahun. Tapi yang luar biasa yang kita akan pelajari, orang ini mengalami kesembuhan. Dan saya percaya, tentunya tidak ada yang mustahil ketika firman Tuhan datang di dalam kehidupan kita, tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang mustahil untuk orang berharap kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Tidak ada yang mustahil untuk orang berharap ekonominya kalau lagi tergoncang hari ini, ekonominya bisa dipulihkan. Kalau bicara tentang pengharapan, ini wanita pengharapannya cukup panjang. 12 tahun. Coba kita baca lagi. Dikatakan begini, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaiknya keadaannya makin memburuk. Ini orang sudah berobat dimanapun. Kalau zaman sekarang kita bisa katakan di dokter, mungkin di rumah sakit mana. Karena dia mungkin orang yang berduit di zaman itu. Dia pertama kali ada yang dipakai adalah kekuatan finansialnya. Dia pakai semua itu, berobat di mana-mana. Orang kalau bilang kesembuhan, orang akan mencari segala macam cara untuk bisa menerima kesembuhan. Dan wanita ini mengalami hal yang sama juga. Dan tidak tanggung-tanggung lagi, karena dia 12 tahun dia lakukan itu. Dia sudah berobat dari yang pertama kali, mungkin dia optimis, sampai dikatakan, apa yang ada padanya. Orang kalau punya sesuatu yang masih bisa dipakai, orang masih menggunakan kekuatannya. Tapi yang ayat ini katakan, orang ini sudah berusaha sampai titik yang paling terakhir. Dan apa yang terjadi? Tidak ada kesembuhan. Bahkan, bukan cuma tidak ada kesembuhan, bahkan keadaannya dikatakan semakin memburuk. Bapak, Ibu, Saudara, kita tahu situasi sekarang ini, tentang sakit penyakit, seluruh dunia bahkan mengalami hal yang sama. Sampai hari ini pun belum, mungkin sudah ada vaksinnya, tapi masih belum teruji, dipatenkan, apakah ini vaksin betul-betul bisa menjadi vaksin kesembuhan. Mungkin kalau gambaran dari wanita ini bukan lagi ngomong tentang vaksin yang ada. Orang ini perlu mujizat, karena dia tambah tahun, saya bisa bayangin itu orang dari yang mungkin, maaf saya katakan, mungkin dia kalau seandainya dia orangnya ya sedikit lebih daripada langsing gitu ya. Kalau dia mungkin orangnya mungkin sedikit lebih daripada langsing, itu mungkin saya bisa bayangkan ketika dia 12 tahun pendarahan, saya bisa bayangkan itu daging berkurang sekali di dalam tubuhnya. Ini bukan lagi langsing, bahkan mungkin bisa cenderung ke kurus. Bahkan dia akan lebih cenderung, bahkan orang, kalau saya bisa bayangkan orang kalau enggak bisa pendarahan 12 tahun itu tubuhnya pasti lemah sekali. Ya. Kalau bicara tentang pengharapan, mungkin wanita ini sudah menyerah mungkin. Mungkin dia berpikir sudah tinggal hitung hari aja deh, terserah Tuhan, pasrah. Ya. Tapi coba lihat, mungkin ini situasi yang mirip-mirip dengan apa yang terjadi. Pertanyaannya gini, kalau situasi itu terjadi, pertanyaan gini, bagaimana kita bisa keluar dari apa yang terjadi ini dan kita mengalami mujizat yang dari Tuhan. Ya. Kalau saya boleh kasih judul khotbah saya adalah mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Ya. Kalau bicara tentang kesembuhan, Yesus paling jago melakukannya. Dia tidak cuma menyembuhkan orang sakit. Kalau Anda baca di Alkitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Yesus itu gak cuma menyembuhkan orang sakit, dia membangkitkan orang yang mati bahkan. Bahkan yang paling spektakuler adalah dia membangkitkan Lazarus yang mati di hari yang keempat. Orang kalau mati di hari keempat itu sudah gak bakalan bisa hidup lagi. Karena hari yang keempat itu dikatakan berbau, artinya apa? Seluruh tubuh, organ tubuh yang ada rusak, jantung rusak. Jangankan ngomong 4 hari, orang berhenti nafas aja. Terus hitungan cuma 1 jam. Itu, maaf saya katakan, otak orang itu yang bangun kembali, itu bisa menjadi otak yang tidak sama seperti normal kembali.
mungkin dia bisa, maaf saya katakan, dia bisa menjadi cacat secara otak, bisa jadi. Itu satu jam. Tapi kalau 4 hari tanpa oksigen di otak kita sudah saya bayangkan itu rusak semua organ tubuh. Tapi sejarah mencatat, Yesus yang kita sembah, yang kita layani, dia membangkitkan orang mati lebih dari hari yang keempat. Tapi peristiwa ini ditulis, saya gak tahu apakah ini setelah terjadi peristiwanya atau sebelumnya, saya gak tahu. Tapi yang menarik dari perempuan ini, apa yang membuat dia mengalami mujizat yang dari Tuhan? Kita pelajari di bawahnya. Dikatakan begini, ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Apa yang membuat wanita ini mengalami mujizat kesembuhannya? Yang pertama, Anda bisa catat, adalah dia mendengar suara Tuhan dulu di dalam kehidupannya. Ingat, yang sering kali kita sampaikan, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kenapa firman Tuhan sering kali harus dibacakan dengan sangat-sangat keras? Supaya telinga kita dengar. Karena di dalam kehidupan kita ini kita perlu mendengar. Karena kita punya pikiran dan punya hati dan perkataan. Seringkali apa yang ada di hati dengan apa yang ada di pikiran, apa yang diucapkan kadang-kadang gak sama. Di hati yakin, tapi keluar kata-katanya selalu, gimana kabarnya? Masih sakit. Padahal hatinya percaya. Makanya dalam hidup kita, kalau mau mengalami mujizat, yang pertama-tama yang harus dilakukan, kita harus belajar dengar-dengaran dengan suara Tuhan. Wanita ini, kalau bicara tentang pengharapan, ini orang sudah berharap terlalu lama. Tapi yang luar biasa dari wanita ini, dia masih membuka telinga untuk mendengar berita-berita tentang Tuhan. Artinya apa? Ini wanita tetap berharap ada kesembuhan terjadi dalam hidupnya. Ini luar biasa menurut saya. Dia mendengar, dikatakan Yesus itu melakukan banyak kesembuhan. Orang lumpuh berjalan, tuli mendengar, bisu berbicara, terus apalagi ya? Buta melihat. Orang ini mendengar, ada satu orang namanya Yesus dikatakan di zaman itu, memberikan kesembuhan. Banyak orang sakit, begitu berjumpa dengan Yesus, mereka mengalami kesembuhan. Dan dia dengar itu, sama seperti hari ini, tiap minggu kita dibangun dengan firman. Firman itu muncul terus di hidup kita, pertanyaannya apakah itu cukup? Enggak. Karena kita bisa dengar firman dan setelah itu kita lupa. Tapi yang menarik dari wanita ini, ketika dia mendengar firman itu gak cuma jadi logos, firman itu gak cuma masuk dalam pengetahuannya, yang menarik adalah firman itu menjadi remah dalam kehidupannya, saudara. Apa remahnya? Tiba-tiba ketika dia mendekati orang banyak itu, muncul imannya. Firman menjadi remah itu akhirnya muncul menjadi iman. Apa imannya? Asalku jamah saja jubah-jubahnya. Ini kayak sama dengan perwira yang ketemu Tuhan Yesus, minta hambanya disembuhkan. Tiba-tiba ketika dia datang, muncul rema yang kadang-kadang itu di luar dari pikiran manusia. Dia berkata, gak perlu guru datang ke rumahku. Aku punya bawahan, kalau aku perintahkan pergi, maka akan pergi. Datang, akan datang. Sama juga ketika guru berkata bahwa hambamu akan disembuhkan, maka sembuh juga hambaku. Tuhan langsung berkata, iman sebesar ini gak pernah aku jumpai di orang Israel. Iman itu firman yang keluar menjadi rema. Kadang itu gak bisa diiman-imani. Itu muncul dengan sendirinya. Sama kayak suatu hari saya ngalami sakit liver. SGPT-nya 4.000 di waktu itu. Itu betul-betul hampir kayak ketemu malaikat maut di zaman itu. Saya masih ingat. Itu awal pernikahan, baru umur setahun mungkin pernikahan kita. Hari ini adalah sudah tahun yang ke-17. Itu berarti peristiwa 16 tahun yang lalu. Ketika saya menjadi gembala di satu kota. Ketika saya di dalam mau persiapan KKR kesembuhan, tapi bukan saya yang khotbah, teman saya, tiba-tiba seminggu sebelumnya itu tiba-tiba saya kena sakit liver. Dan maaf saya katakan, buang air kecil saya sudah coklat segala macam. Tiap hari saya enggak berdaya. Saya bukan kurang firman, firman banyak di hidup saya di waktu itu karena saya gembala. Mau enggak mau harus banyak baca firman juga. Hari itu saya ingat kedatangan satu jemaat, terus dia berkata gini, Pak Gem, mana imannya? Waduh,
kali ini kebalik, gembala dikhotbahin sama jemaatnya. Gembalanya sedang lemah, lagi di tempat tidur, karena saya gak bisa makan pun gak bisa. Minum tumpah, apalagi makan. Hari itu saya sudah gak berdaya, tidur gak bisa nyenyak, tiap 2 jam mesti bangun, biasanya tidur pakai AC tahan. Hari ini gak usah pakai AC, buka sedikit jendela kena angin, sudah muntah, sudah tumpah. Itu terjadi di saya hampir seminggu, 5 hari mungkin. Hari Senin saya divonis, saya masih ingat kejadian persisnya, pulang dari ikut pelayanan waktu itu, Pastor Philip lagi khotbah di Banyuwangi, saya ikut, besoknya saya sakit itu. Dan hari itu saya ingat jemaat itu datang, Pak Gem, mana imannya? Bangkit Pak Gem, biasanya Pak Gem yang paling punya iman. Ya mungkin Anda gak tahu Pak Gem itu apa, makanan apa. Pak Gembala gitu ya, disingkat aja Pak Gem. Bangkit Pak Gem. Saya sih ya mau bangkit sih waktu itu, tapi tubuhnya lemah banget. Saya berkata, ya amin, amin, amin. Gak terjadi sesuatu. Sampai ketika hari Sabtu, saya masih ingat, hari Sabtu adalah hari di mana KKR itu akan dilangsungkan. Saya itu masih posisi di mana saya sendiri pakai jas itu gak mampu. Dulu saya pikir film The Six Million Dollar Man, ya kalau Anda lahir di zaman saya, ya zaman si Unyil dan kawan-kawan gitu ya. Itu saya pikir film The Six itu keren banget. Bagus banget ya. Ternyata setelah saya lihat dari sekarang, ternyata gak bagus-bagus amat. Itu cuma ada orang neneng-neneng-neneng kayak dia lompat, padahal ya dia gak lompat beneran sih. Nah hari itu saya merasakan saya kayak The Six Million Dollar Man. Pakai jas itu kayak The Six. Sakit banget soalnya. Ini saya masih ingat hari Kamis itu saya disuruh opnam sama dokter. Harus opnam, Bapak SKBT-nya 4.000. Itu tinggi banget, saudara. 4.000 itu sudah hampir ketemu malaikat maut kayaknya hari itu. Saya bilang, dok, saya masih bisa makan, padahal gak bisa makan. Ya, alias sebetulnya takut jarum aja hari itu. Hari itu jadi saya berkata, enggak, saya masih bisa makan, dok. Saya diantar mertua saya, masih ingat mertua saya ikut itu, mama mertua saya. Sama istri saya lagi persiapan KKR itu. Jadi akhirnya setelah itu gak jadi opnam, saya pulang. Gak ada perubahan di hari Kamis itu. Sampai hari Sabtu itu, saya masih ingat saya dijemput untuk ikut KKR kesembuhan. Bayangin ya, lagi sakit. Berangkat, begitu berangkat, saya masih ingat itu KKR-nya di hotel apa. Hari itu saya duduk paling belakang ditanyain orang, Pak, gimana kabarnya? Kepingin ngomong. Ya masih sama sebetulnya. Tapi saya tahu saya gak boleh kalah saya. Saya gak boleh kalah. Ini iblis lagi mau menampi saya juga, saya gak mau kalah di dalam setiap kata-kata saya. Karena dengan pengakuan, dengan hati percaya, ada pengakuan juga. Antara hati dan ini harus sinkron. Dan pikiran harus sinkron. Makanya ketika ditanya orang itu jebakan. Gimana kabarnya Pak? Jawaban yang paling mujarab yang saya jawab hari itu, puji Tuhan. Itu di tengah-tengah, puji Tuhan apa Pak? Ya pokoknya puji Tuhan dulu. Hari itu saya masih duduk di kursi yang paling belakang. Duduknya sambil gak ada kayak gak ada tenaganya di belakang. Ketika duduk di belakang itulah, Tuhan bicara melalui firman-Nya. Tiba-tiba muncul kata-kata kayak wanita ini. Makanya saya katakan gak bisa diimani. Kalau saya ini bisa diimani, maka dari minggu lalu saya akan imani ini. Tapi itu belum muncul kata-katanya. Sama kayak perempuan ini 12 tahun. Dia gak kurang pengharapan. Dia gak kurang usaha. Dia sudah lakukan segala macam usaha. Cuman satu yang belum muncul. Belum muncul firman yang jadi rema itu. Makanya dalam situasi kayak begini nih, setiap kita harus membuka telinga lebar-lebar untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang kau mau Tuhan? Saya gak bisa kasih orang ada ngalami apa, problem ekonomi segala macam. Saya gak bisa, Pak, lakukan dari A, B, C, D. Saudara, kalau Anda perlu tahu, hari ini saham banyak yang jatuh. Orang yang pegang saham, pegang surat obligasi, semua jatuh, reksadana jatuh semua. Gak kurang orang pinter untuk mengelola saham dan segala macamnya, keuangan. Tapi kenapa jatuh juga? Karena sometimes dalam hidup ini kita gak bisa pakai kekuatan kita. Kekuatan manusia terbatas. Kita perlu mendengar suara Tuhan yang menjadi remah di hidup kita, katakan amin. Di dalam lagi kelemahan itulah duduk itu, tiba-tiba muncul firman. Bukan firman sih lebih tepatnya, tiba-tiba ada kata-kata muncul di hati. Kamu yang berjubat orang sakit. Oh thank God. Untung saya gak berbantah sama Tuhan. Tuhan gak lihat saya juga lagi sakit ini. Kan yang dipakai kakar kesembuhan kan bukan saya. Itu kan pendeta yang saya undang, teman saya itu.
Dia yang bergerak di dalam kesembuhan saya belum melangkah ke situ di waktu itu. Tapi hari itu ketika muncul itu, untungnya saya ini orang yang refleks. Pokoknya melangkah duluan. Pokoknya keluar kapal dulu, berjalan di atas air dulu. Kalau tenggelam gimana? Urusan belakang. Itu saya biasanya gitu. Daripada ada banyak orang mikir dulu, orang terlalu banyak mikir, yang lain sudah berenang ke sana, yang ini masih diam di tempat. Yang lain sudah berjalan di atas air, yang ini masih diam di tempat. Untungnya hari itu refleks. Begitu lihat itu, gak lihat kelemahan lagi. Langsung saya bikin surat, bukan WhatsApp sih, ya belum ada zaman WhatsApp. Langsung saya kirim surat cinta melalui, kalau zaman sekarang S-Pro, tapi zaman itu gak ada S-Pro, full timer. Tolong kasih tahu pembicaranya, nanti yang doakan orang sakit, saya yang doakan, bayangin. Pakai jas aja kayak The Signalman Delorman, lambat sekali, naik mobilnya, duduk di belakang, kayak gak ada tulangnya gitu ya, gak ada ototnya semua, lemes banget, hampir seminggu gak bisa makan. Dan hari itu kirim surat cinta, puji Tuhannya pendeta yang khotbah juga mendengarkan, langsung dikasihkan, Sam, apa? Ketika selesai firman, beliaunya bilang begini, Bapak, Ibu, Saudara, yang mendoakan orang sakit nanti adalah Pastor Sam. Waduh, saya undang Pastor Sam maju ke depan. Langsung gak pikir panjang, maju ke depan. Lupa kalau sakit, Saudara. Hari itu maju ke depan, langsung tiba-tiba punya kemarahan ilahi. Saya tengking setiap sakit penyakit, seolah-olah kayak hari itu kayak, ini yang bikin saya sakit seminggu ini. Marah dan segala macam di dalam doanya waktu itu. Hari itu habis doa, amin. Saya tanya, siapa yang sembuh? Banyak yang sembuh. Hampir yang hadir, yang sakit waktu itu banyak mengalami kesembuhan. Termasuk yang doakan. Tiba-tiba kok saya merasa enak badan saya ya. Kok tiba-tiba kok saya kok pulih ya, padahal seminggu ini belum makan loh saya ini. Kurang makan saya ini. Kok sehat ya. Tapi dasar manusia, Tuhan minta tanda satu ya, tidurnya nyenyak malam ini. Besok bangun pagi jam 6, gak usah pakai waker Tuhan, gak usah pakai alarm. Sudah, waker ya zaman itu, infonya masih belum, kurang canggih ya, infonya zaman itu. Pokoknya pakai, saya gak mau pakai bantuan jam yang untuk membangunkan saya Tuhan. Saya pokoknya mau bangun jam 6, begitu saya bangun jam 6, saya janji sama Tuhan, saya akan naikkan satu pujian buat Tuhan, itu nasar saya. Dan selesailah KKR itu, malam itu tidur. Bangun pagi saya masih ingat, karena jam itu ada di tempat tidur kita di atas. Begitu buka mata pertama kali langsung lihat jam 6 pagi. Itu gak pernah terjadi seminggu, tidur 2 jam mesti bangun sakit semua badannya kayak ditusuk jarum. Hari itu saya masih ingat ambil gitar nyanyi seperti nasar saya memuji Tuhan. Jam 8 saya telepon pendeta yang kemarin yang khotbah, karena dia harusnya menggantikan jadwal khotbah. Hari itu ibadah Natal tanggal 25, saya yang khotbah harusnya. Jadi janjinya tanggal 24, beliau khotbah kesembuhan, 25-nya saya khotbah Natal. Tapi karena saya sakit, saya kasihkan dua-duanya ke beliaunya. Saya bilang, Pak, nanti malam saya siap khotbah. Kaget loh, sudah sembuh. Sudah, Pak. Sungguhan loh, benar, Pak. Kok aneh, kemarin lemas. Kemarin gak ada tulangnya. Kok bisa? Saya bilang, Bapak mau makan apa? Loh, kamu sudah sembuh? Sudah. Beneran? Loh, bener. Akhirnya kita pergi ke satu tempat. Hari ini mungkin tempatnya sudah gak ada. Saya pesan ikan gurami, dan itu terkenal gurami yang paling pedas itu di rumah makan itu. Ini mencobai ya. Habis sakit liver, makan pedas lagi. Ini mencobai ini ya. Tapi hari itu memang saya nyatakan, hari itu makan gurami pedas. Saya ngomong gini bukan berarti Anda ikut-ikutan. Nanti kalau Anda merasa sembuh langsung Anda makan sambal pedas. Kayak Pastor Sam. Ingat ya, ini bukan mengiman-imani. Muncul rema di hidupnya. Teng, begitu rema itu muncul. Itu bisa mengubah segala hal yang terjadi. Dan itu mirip dengan apa yang terjadi dengan wanita ini. Dia tidak kurang pengharapan. Tapi ketika dia dengar-dengaran dengan suara Tuhan, muncul rema di hidupnya. Asal ku jamah saja jumpa-jumpanya. Setiap orang ini pasti punya masing-masing suara Tuhan. Tuhan itu kalau memberikan solusi gak bisa pakai pengalaman. Pengalaman kita yang terbaik itu bukan, sorry, guru yang terbaik bukan pengalaman di masa lalu. Tapi pengalaman kita yang terbaik itu jalan bersama Tuhan. Karena kalau bersama Tuhan, kadang Tuhan berkata, kamu kalau lakukan ini, langkah A. Case yang sama, kadang Allah berkata, gak usah, kamu yang gini jangan A. Kamu langkah B, kayak Daud. Waktunya kamu gak usah perang, Daud. Kalau kemarin kamu perang, situasi yang sama. Dan mengalami kemenangan. Tapi di momen yang lain,
kondisi hampir mirip. Daud berpikir, ini pasti perang, pasti menang. Tapi ternyata Tuhan berkata, enggak Daud, kamu cuma diem. Lihat aja. Dan akhirnya betul, Tuhan melakukan kemenangan. Bukan oleh karena peperangannya Daud. Dalam hidup ini, saudara, dengar kata-kata saya. Belajarlah mendengar suara Tuhan di hidup Anda. Siapapun Anda, buka telinga lebar-lebar. Kalau lagi doa, kadang-kadang kasih waktu selah. Seperti yang dikotbahkan Pastor Lani, selah. Kasih waktu sejenak untuk mendengar suara Tuhan. Apa yang Tuhan mau ngomong. Seringkali kalau kita berdoa, seringkali kita yang ngomong terus sama Tuhan. Tapi kita gak pernah kasih kesempatan untuk dia berbicara kepada kita, saudara. Ayo, saya percaya apapun yang terjadi di hidup kita hari ini, kita cuma perlu rema itu tadi loh. Saya gak tahu apa remanya. Tiba-tiba muncul. Kenapa gak buka kuliner ya? Atau apa mungkin. Tiba-tiba Tuhan berkata, lihat ini kah segala macam. Tuhan banyak hikmat. Tuhan gak perlu diajari hikmat. Dia sumber segala hikmat. Dan dia yang paling tahu tujuan akhir hidup kita. Dia yang paling tahu jalan yang terbaik. Makanya kita sebagai orang percaya dalam situasi ini, belajar mendengar suara Tuhan. Mungkin pertolongan kita hanya sebatas mendengar suara Tuhan dulu pertama-tama. Apa yang kau mau Tuhan aku lakukan? Apa yang engkau mau aku tanggalkan Tuhan? Apa yang engkau mau aku perbuat Tuhan? Dengarkan itu saudara. Karena sepatah kata yang dari Tuhan itulah sanggup mengubahkan kita. Katakan amin. Yang kedua, apa yang membuat mujizat dinyatakan dalam kehidupan wanita ini? Yang kedua adalah mengambil langkah maju, moving forward. Dikatakan di ayat ini dikatakan gini, di ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ada langkah maju untuk dia berani melihat mujizatnya dinyatakan. Saya seringkali melihat orang dapat sesuatu tapi gak berani melangkah. Kenapa orang gak berani melangkah? Ada dua hal yang saya lihat. Yang pertama gini, kenapa wanita ini berani mengambil langkah maju? Yang pertama. Karena yang pertama adalah dia membuang trauma yang pernah ada di dalam kehidupannya. Dia membuang trauma yang pernah ada dalam kehidupannya. Ingat tadi ayat di atas yang kita baca. Dia sudah berobat berulang-ulang. Dia sudah lakukan yang terbaik untuk treatmentnya. Untuk menerima kesembuhan. Dia sudah gak sayang lagi dengan keuangan yang dia punya. Dia kasih semuanya supaya dia sembuh. Tapi apa yang terjadi? Tidak ada kesembuhan. Hal yang paling mudah untuk wanita ini lakukan adalah menyerah. Karena dia berpikir sudah tidak ada kesembuhan. Tapi ini menarik wanita ini, luar biasa menurut saya. Dia buang segala trauma. Saya melihat ada banyak orang dalam problem ekonomi. Tapi tidak terjadi pemulihan. Bukan karena Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong kita. Tapi karena kita tidak mau moving forward. Kita tidak mau melangkah maju. Kita masih trauma dengan masa lalu mungkin. Kita takut gagal. Kita takut nanti kalau bisa, kalau enggak gimana. Kenapa Anda gak coba aja? Kenapa Anda gak melangkah aja? Gak ada ruginya. Wanita ini sudah mencoba berulang kali. Mungkin kalau bisa dihitung, dokternya banyak sekali nih. Dia sudah berobat kemana-mana. Bahkan semua yang ada padanya habis. Dia mungkin bisa jadi jual rumahnya. Apa yang ada padanya sudah gak ada lagi. Semua harta mungkin kalau dia punya warisan semuanya habis untuk pengobatan. Tapi yang menarik adalah orang ini gak mau hidup dalam traumanya. Dia tetap percaya dan dia melangkah. Saya gak tahu apa yang menjadi trauma kita untuk melangkah. Mungkin kita pernah berkata bahwa dulu saya pernah. Kenapa Anda gak coba sekali lagi? Kalau besok gak bisa gimana? Coba sekali lagi. Jangan-jangan sekali lagi itulah mujizat kita yang terjadi. Katakan amin. Apa yang membuat dia berani melangkah maju? Yang kedua, karena wanita ini tidak memperdulikan keadaannya yang lemah. Yang saya katakan tadi, 12 tahun pendarahan. Tenaga pasti kurang. Sangat kurang bahkan. Ini pasti orang sudah gak mungkin lah. Bayangin ya, Yesus di mana-mana itu ribuan orang. Yesus pernah sekali waktu berkhotbah 5.000 laki-laki yang dicatat. Belum perempuan dan anaknya. Belum lagi Yesus punya orang-orang yang pengen dekat sama Yesus. Itu banyak, itu pasti orang apa orang mulai geser kanan, geser kiri. Orang mulai dorong sana, dorong sini, itu gak mudah. Belum lagi kena pas pangkem. Pasukan pengaman gembala, 12 muridnya.
Jangan, awas, gak boleh mendekat. Wanita ini kalau lihat keadaan yang lemah, mungkin sudah berpikir, ya sudahlah. Saya berpikir kenapa ya dia gak berkata kayak Sakyus, asal kulihat saja maka aku akan sembuh. Karena itu bukan kata-kata iman yang didapat dari Tuhan. Tiap orang itu beda-beda, Sakyus beda, Sakyus itu kerinduan. Dia ngelihat aja, dapat kasih karunia. Yesus yang ngelihat dia, Sakyus turun, karena aku mau ke rumahmu. Tapi wanita ini beda, ada perjuangan yang dilakukan. Memang jangan tanya kenapa beda, ya gak tahu lah. Ya suka-sukanya Tuhan dong. Karena itu setiap orang itu punya bagiannya masing-masing. Tapi bagian kita adalah beranilah melangkah. Kalau Anda mau lihat mujizat terjadi, berani melangkah. Wujudkan mujizat itu terjadi. Jangan lihat sulitnya dulu. Wanita ini kalau ngomong bahwa sulit, bakal itu adalah poin ketiga. Kenapa dia berani maju? Karena dia gak melihat kesulitannya dulu. Kalau dia lihat sulitnya, gak bakal dia mau maju, saudara. Sudah lemas, tubuhnya sudah mungkin kena angin aja bisa melayang-layang. Tiba-tiba belum lagi kena senggol kiri, senggol kanan. Didorong sana, didorong sini. Belum lagi kena injak kakinya segala macam. Terus mikir lagi satu, aku kan wanita najis. Aku kan pendarahan. Jangankan menyentuh guru, rabi. Orang yang diagung-agungkan. Yesus disebut rabi dan guru di zaman itu. Bersentuhan dengan keluarga sendiri aja gak boleh, haram. Dia gak cuma bawa penyakit pendarahan, dia bawa penyakit yang namanya najis, kenajisan. Dia pendarahan, dia gak bisa datang. Belum lagi, bu, jangan ngomong tentang guru. Dia bersentuhan dengan orang kiri kanan, itu pasti dia akan dimarahin. Pasti akan bisa dirajam batu, kalau mungkin dalam zaman itu hukumnya. Karena ini najis, senggol orang kiri kanan, apa orang gak kena dia? Ini kan menular. Karena kalau dia najis, yang bersentuhan dengan dia juga najis juga. Itu belum kiri kanan, dan saya yakin ketika dia mendekat itu, masa orang gak ada satupun yang kenal dia. Ini reputasinya 12 tahun pendarahan. Orang pasti sudah kenal dia. Ini perempuan najis. Kalau dia mikir kesulitannya, ketakutannya, mungkin dia gak akan pernah maju, saudara. Tapi ini ajaib wanita ini. Dia terus melangkah. Dia punya iman, firman yang menjadi rema di hidupnya. Asal ku jamah saja cuma-cuma. Yang dia lihat pokoknya moving forward. Melangkah maju. Anda mau lihat mujizatmu terjadi? Melangkah maju, saudara. Jangan lihat kesulitan. Jangan lihat trauma. Jangan lihat keadaan. Katakan amin. Karena mujizat kita itu mungkin sebatas ketika kita berani melangkah itulah. Akan ada mujizat terjadi. Yang ketiga, ada 4 poin, saudara. Yang ketiga, apa yang membuat perempuan ini mengalami mujizat? Mujizat itu masih ada. Karena yang ketiga adalah, karena dia tidak berhenti sebelum melihat mujizat terjadi, saudara. Wow. Ini wanita, dia ketika lihat tantangannya sedemikian rupa, saya bisa, kalau baca ini mungkin cepat ya peristiwanya. Asal ku jamah saja jubah-jubahnya, dipegang jubah-jubahnya selesai. Ini kan baca ceritanya. Tapi coba kalau kita berpikir kembali 2000 tahun lebih yang lalu. Ribuan orang di mana-mana mengelilingi Yesus. Dia imannya terbangun ketika dia mulai mendekati itu, dia dengar Tuhan akan datang ke tempat itu. Dia dengar Yesus menyembuhkan orang, Yesus melakukan ini, Yesus punya belas kasihan yang besar. Dan ketika dia mendekat itu, imannya muncul. Ada suara yang dari Tuhan, asal ku jamah saja jubah-jubahnya. Imannya muncul. Dan saya bisa bayangkan dia ketika jalan itu. Dia mungkin didorong maju, didorong-dorong lagi. Sampai ke belakang lagi. Kembali lagi, aduh dia berkata, sudahlah. Nyanyi lagu lagi, takdir memang kejam gitu ya. Enggak. Ini wanita hebat menurut saya. Dia mungkin berapa kali sudah terdorong mundur lagi, maju lagi, terdorong mundur lagi, maju lagi. Dia sudah mungkin orang, loh, mungkin dilihatin, loh, ini kan perempuan pendarahan. Mulai ada suara-suara intimidasi mulai muncul dalam hidupnya. Itu loh, kamu kan orang pendarahan, kamu orang najis. Kamu enggak malu, dah. Kamu nanti dimarahin orang banyak, loh. Apalagi kamu sampai ke guru, waduh, bahaya, lebih bahaya lagi. Ini luar biasa menurut saya. Kalau Anda contoh orang gigi, yang apa sih gigi itu ya? Orang yang gak gampang menyerah.
mau mengalami apapun tetap melangkah. Ini adalah wanita yang bisa dicontoh, saudara. Wih, ini luar biasa menurut saya. Kadang-kadang kita dalam segala situasi kita gampang kalah duluan. Jangan-jangan pertolongan itu sudah lebih sedikit lagi kita akan mencapai. Saya lihat ada orang yang lagi menggali cari harta karun. Cangkul. Begitu sampai hanya tinggal sedikit lagi. Orang itu menyerah, dia pikir sudah gak ada harta karun di sini. Kenapa kita kadang-kadang jadi orang Kristen gampang menyerah sih? Padahal mujizatnya hampir kita akan mencapainya. Seringkali kita cepat memberikan vonis bahwa memang Tuhan gak kasih saya. Memang Tuhan kok tahu kamu? Memang Tuhan gak kasih saya kesembuhan, kok tahu kamu? Kok melebihi Tuhan? Saya punya prinsip sederhana, selama ada nafas di hidup saya masih punya pengharapan. Come on. Saya berharap yang mendengarkan saya masih ada nafasnya semua. Dan kalau Anda masih ada nafas, berarti ada pengharapan di dalam kehidupanmu dan kehidupanku, saudara. Amin. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang selalu vonis diri kita, melabel diri kita bahwa kita gak bakal bisa. Jangan. Melangkah. Ingat kata-kata Tuhan. Apa yang mustahil bagi manusia? Ini kata-kata Yesus Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Anda berjalan bersama Tuhan, sekalipun mungkin orang berkata, gak mungkin bisa. Tetap bisa. Saya jadi ingat seorang pelari yang dikasih tahu, kamu gak akan bisa lari di dalam 1 menit, berapa kilo gak mungkin bisa. Kalau kamu lakukan itu, paru-parumu akan rusak. Jantungmu akan rusak juga, karena itu beatnya kencang banget. Dan hari-hari itu di zaman itu semua orang percaya bahwa memang orang lari itu gak bisa lebih daripada lebih limitnya itu. Tapi orang ini memutuskan, enggak, aku lebih percaya kepada Tuhan. Akhirnya dia coba dengan segala macam teknik larinya. Mungkin dari lari yang habis gini-gini, mungkin dia pernah coba-coba lari sambil gini. Gitu. Mungkin dia lari sambil lompat-lompat mungkin supaya melayang-layang gitu. Mungkin dia sudah coba segala macam. Dan itu enggak terjadi perubahan. Sampai 1 kali, untungnya dia gak menyerah. Dia lari sampai akhirnya betul-betul begitu dia lari yang terakhir kali itu. Tembuslah angka yang dimana orang gak mungkin bisa terjadi akhirnya. Saya lupa namanya Roger siapa gitu, lupa. Pokoknya ada di internet. Dan itu orangnya tembus lari dari situ. Begitu dia tembus lari di waktu itu memecahkan rekor dunia. Dari dia menembus rekor itu langsung minggu depannya, tahun depannya. Berapa tahun lagi semua orang memecahkan rekor yang sama. Kenapa? Karena ada orang yang keluar duluan. Yang untungnya dia adalah orang yang tidak gampang menyerah dalam keadaan. Tapi dia terus melangkah maju. Saudara. Belajarlah seperti wanita ini. Kalau Anda mau lihat mujizat terjadi. Ingat kata-kata saya. Jangan berhenti sebelum lihat mujizatmu terjadi. Katakan amin. Jangan berhenti. Sampai melihat apa yang kau mimpikan, apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu itu terjadi di hidupmu. Jangan berhenti. Ingat, kalau mau berhenti, nanti tunggu nafasnya sudah gak ada. Coba kasih tahu kiri kanan, masih punya nafas. Ayo, tengok kiri kanan, masih punya nafas. Kamu punya pengharapan. Amin, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Oh, saya mendengar tepuk tangan yang lebih keras lagi di sana. Ya, kasih tepuk tangan yang paling meriah. Coba tengok lagi, jangan-jangan sudah gak ada nafasnya. Lihat kiri kanan lagi, bilang, masih punya nafas. Masih ada pengharapan. Hari ini belum kelihatan vaksin yang sudah dipatenkan. Tapi saya percaya di dalam Yesus, apa yang tidak mungkin jadi mungkin. Obatnya sudah ada, kasih tahu kanan kiri kanan, obatnya sudah ada. Apa obatnya yang pertama-tama? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan, punya kepastian. Kasih tepuk tangan yang meriah lagi buat Tuhan kita. Amin. Amin, saudara. Yang keempat, yang terakhir. Anda dapat sesuatu, saudara. Apa yang membuat perempuan ini mengalami mujizat kesembuhan? Yang keempat adalah pengakuan imannya. Ini yang menarik. Perhatikan ayat 29. Dari ayat 28. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ayat 29 dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya
dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Wanita ini melangkah-melangkah dan dia mendekati Yesus dan dia pegang jubahnya Yesus. Langsung dikatakan seketika itu juga pendarahnya berhenti. Pertanyaan apakah dia sembuh total? Menurut saya masih belum. Tapi pendarahnya kayak saya yang alami yang tadi saya ceritakan. Saya ngalami tubuh saya enak. Langsung enak hari itu juga. Minta janji sama Tuhan bangun jam 6 pagi, bangun jam 6 pagi, tepat. Besoknya makan gurami bakar kayak orang gak pernah makan. Karena seminggu sudah gak pernah makan, sudah turun banget berat badan saya di waktu itu. Hari itu makan ayam goreng, terkenal ayam gorengnya. Langsung, saya bagi saya ayam goreng yang paling enak itu kalau ada, saya tambah kecap, saya tambah sambal, tambah jeruk, apa tuh, jeruk pecel atau jeruk perut? Jeruk nipis ya. Kasih jeruk, itu ayam goreng yang paling enak. Bagi orang yang kena liver, jangan coba-coba makan jeruk sama sambal. Kamu mencoba, tapi hari itu saya makan itu. Karena saya merasa sembuh. Dan bukan cuma merasa, saya sudah disembuhkan. Tapi malamnya waktu saya ngalami itu, saya merasa kayak wanita ini, berhenti pendarahan. Kok enak ya badannya? Tapi untuk meyakinkannya, dan ini yang penting, coba perhatikan. Dikatakan, seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu, ayat 33, baca rame-rame 3-4, yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Yesus dan dengan tulus, perhatikan kata ini, dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Ada pengakuan yang keluar dari wanita ini. Saya bisa bayangkan, dia datang, tidak sekedar datang, dia datang dengan tersungkur dikatakan. Dia tersungkur, seolah-olah dia berkata bahwa engkaulah raja dalam hidupku. Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Ada banyak orang, kalau bicara tentang kesembuhan, gampang untuk Allah memberikan kesembuhan. Tapi tidak semua orang ketika disembuhkan, kembali kepada Tuhan. Dengan hati yang semakin gentar kepadanya. Semakin kagum akan perbuatannya, engkau Allah yang baik. Bagi Tuhan menolong kita itu gampang, semudah membalik tangan. Tapi the point is adalah ketika berkat, ketika pemulihan, ketika kesembuhan terjadi di hidup kita. Pertanyaan saya adalah, apakah ada pengakuan iman yang mengakui bahwa engkaulah Allah yang memberi kehidupan. Engkaulah Allah yang menyembuhkanku. Engkaulah Allah raja di hidupku. Bukan karena usahaku, tapi engkau yang mulia. Wanita itu dengan menjamah jubah Yesus, dia mengalami kesembuhan, pendarahannya berhenti. Tapi kesembuhannya menjadi permanen ketika dia berani mengakui di hadapan Allah. Engkaulah Tuhan, engkaulah Raja. Saya gak tahu apakah ini orang pertama kali hari itu mungkin terima Yesus. Bisa jadi terima Yesus pertama kali. Ketika dia tersungkur itu, dia berkata, guru, mungkin. Engkaulah Raja aku, guru. Engkaulah Tuhan di dalam hidupku. Memang engkau, dulu mungkin aku mendengar beritamu. Tapi hari ini aku mengalami secara pribadi bersamamu. Dan aku tahu engkau adalah Raja di atas segala Raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Dia sambil tersungkur dikatakan dengan hati yang tahu posisinya di hadapan Tuhan. Wow. Makanya saya katakan kesembuhan yang dia alami ketika dia menjamah jubah menjadi permanen. Kenapa saya katakan menjadi permanen? Karena ayat berikutnya muncul. Ayat terakhir dikatakan, maka katanya kepada perempuan itu, Yesus yang berkata, hai anakku, imanmu, apa saudara? Telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Tadi cuma pendarah berhenti, mungkin bisa jadi setelah itu mungkin bisa jadi atau apapun. Tapi ketika dia berjumpa dengan Allah yang memberi kesembuhan itu, ketika dia sadar posisinya, ketika dia punya pengakuan iman, ketika dia mulai memberkatakan bahwa Tuhan Raja di hidupnya, maka kesembuhan itu, tidak cuma kesembuhan, dia dikasih berkat yang paling mulia, yaitu adalah apa? Pengampunan dosa yang pertama-tama. Apa yang Yesus katakan? Coba perhatikan apa yang dikatakan. Dikatakan apa? Pergilah dengan selamat. Kata pertama adalah pergilah dengan selamat. Saya tahu itu bicara tentang keselamatan akan jiwanya.
kamu cari kesembuhan, aku bisa memberikan jauh lebih daripada kesembuhanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Karena keselamatan jiwamu gak bisa dicari, gak bisa diusahakan oleh manusia, hanya Tuhan yang bisa melakukannya. Makanya dikasih hadiah utama dulu. Ini, terima keselamatan jiwamu. Baru yang kedua, jadilah sembuh. Sembuhnya jadi permanen. Wow. Bagi Tuhan menyembuhkan kita itu mudah. Bagi Tuhan memulihkan keadaan sebuah bangsa itu mudah. Tapi pertanyaannya adalah, apakah orang-orang yang ada di dalamnya, ketika dia mengalami pemulihan, apakah itu membuat hatinya semakin mencintai Tuhan? Apakah membuat hatinya semakin berbalik kepada Tuhan? Tersungkur di hadapan Tuhan berkata, Bapa, aku gentar kepadamu. Karena engkau raja atas segala raja. Engkaulah pemilik kehidupanku. Kalau kita bisa lakukan itu di dalam kesembuhan, di dalam pemulihan kita, maka itulah yang berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Katakan amin. Katakan amin. Siapapun Anda, dengar kata-kata saya. Mujizat masih ada, saudara. Anda bergumul dengan ekonomi. Saya percaya ekonomi bisa dipulihkan. Sangat mudah bagi Tuhan. Kesembuhan pasti bisa. Ini loh ditulis semua. Orang sakit disembuhkan. Bahkan cerita dari wanita ini, kalau Anda lihat di bagian pasal Matius, pasal 9 kalau saya nggak salah, ketika wanita ini pertama kali menginspirasi dengan asalku jamah saja jubahnya, tiba-tiba muncul di Matius 14, ketika Yesus ada di sebuah kota, saya lupa kotanya apa, tapi di sana semua orang berkata, "Boleh izinkan kami menjamah jubahmu." Dan orang yang menjamah jubah Yesus di waktu itu, semuanya mengalami kesembuhan. Matius pasal 14, cari di rumah nanti. Itu pegang, ngalami kesembuhan-semua. Ini wanita yang menginspirasi, saudara. Luar biasa ini wanita. Semua orang menjamah jubah, sembuh. Dan saya percaya, bagi Tuhan itu gampang memulihkan kita. Tapi pertanyaan, kalau sudah dipulihkan sama Tuhan, adakah hati yang berbalik sama Tuhan? Adakah hati yang semakin melekat kepada Tuhan? Yang mencari Tuhan lebih dari apapun juga. Katakan amin. Siapa yang hari ini rindu untuk dipulihkan? Mari kita bangkit berdiri, saudara. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Mari semua naikkan lagu ini. Ku nantikan janji Allah. Janji Allah dikenapi dalamku. Ku harapkan. Apa yang kau harapkan? Yang terbaik terjadi di dalamku. Katakan yang ku tahu, Tuhan. Yang ku tahu dia kerjakan seturut firman-Nya. Seturut firman-Nya. Amin. Bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin, Tuhan. Yakin dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Kami percayakan janji-Mu, Tuhan. Katakan, ku nantikan janji Allah dikenapi dalamku. Ku harapkan. Apa yang kau harapkan terjadi di hidupmu? Yang terbaik. Amin. Terjadi di dalamku. Mari semua yang percaya, Tuhan, angkat tanganmu. Yang ku tahu, Tuhan. Amin. Yang ku tahu. Amin. Dia kerjakan seturut firman-Nya. Ada yang berdoa buat suaminya untuk pekerjaannya. Untuk berdoa berhari-hari, berminggu-minggu. Doamu akan terjawab oleh Tuhan. Sigarana bayarana bagai orang yang bergumul dengan sakit penyakitnya. Angkat tanganmu, apapun penyakitmu, tidak ada yang sulit bagi Tuhan. Yang ku tahu, Tuhan, yang ku tahu.
doamu, hai ibu. Tuhan mendengar doamu, hai ibu. Yakin dia sediakan. Amin. Setulus kasihnya bagiku yang ku tahu, yang ku tahu. Dia kerjakan setulus firman-Nya. Haleluya. Bagi kamu hidup kami. Tuhan, berbicaralah atas setiap hati anak-anakmu. Karena sepatah kata yang daripada-Mu akan mengubahkan kami. Oh, yes, we believe. Ada orang yang bergumul dengan pekerjaannya. Engkau perlu mendengar suara Tuhan hari ini. Sepatah kata dari Tuhan sanggup mengangkatmu lebih tinggi daripada yang kemarin posisi yang terakhir yang kau punya. Haleluya. Yes, we believe. Yes, we believe. Kami percaya tiada yang mustahil, tiada yang suka. Oh, oh. Haleluya. Kibar ada bayar, ada bayar, ada pasang deh. Beban berat kau bebaskan. Yang terikat aku berkata dalam nama Yesus, terlepas, terlepas dalam nama Yesus. Haleluya. Tiada yang sukar, tiada yang sulit. Tidak ada kata sulit, tidak ada kata tidak bisa. Yes, we believe. Yes, we believe. Yes, we believe. Kami percaya hidup kami aman di tangan-Mu. Oh, Kau punya rancangan yang terbaik atas setiap kami, Tuhan. Rancangan yang mendatangkan hari yang baik dan damai sejahtera. Yes, we believe. Yes, we believe. Yes, we believe, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Ora bayar ala bayar. Hamba-Mu percaya setiap telinga yang mendengar akan menerima firman yang menjadi rema itu. Mungkin pertolongan kami hanya sedikit, kami mendengar suara Tuhan. Bukan apa yang kami mau, yang kami paksakan kepadamu. Tapi
Tapi apa yang kau mau yang kami kerjakan, itulah mungkin mujizat kami. Dan kami percaya hari ini mulai dengan satu kata, mujizat itu masih ada. Dan kami percaya itu, bahwa Allahku sanggup, Yesus sanggup melakukan segala perkara. Bukankah firman-Mu berkata segala perkara ku tanggung di dalam nama Dia yang memberi kemenangan buat kami. Bagian kami adalah percaya dulu. Dan hari ini kami mau mendengar suara-Mu Tuhan. Karena sepatah kata yang daripada-Mu sanggup mengubahkan kami. Kalau Engkau bisa mengubah wanita yang dia sudah enggak punya apa-apa, 12 tahun pendarahan, dia mengalami pemulihan, dia mengalami kesembuhan, maka hal yang sama juga akan terjadi buat kehidupan kami. Amen. Tidak ada kata sulit, tidak ada kata sukar. Amen. Semuanya akan terjadi di hidup kami. Amen. Kami percaya Tuhan. Terima kasih. Ada orang-orang yang berkumpul dengan pasangan hidup, Tuhan akan mendengar doa-Mu. Kalau engkau memang enggak dipanggil untuk selibat, Allah akan menyediakan yang terbaik bagimu. Bagianmu percaya kata Tuhan. Bagianmu percaya kata Tuhan. Ada orang yang khawatir dengan pendidikan anaknya, apakah nanti anakku bisa sekolah tinggi? Ya kata Tuhan, aku yang menyediakan bagimu. Bagianmu taat, bagianmu setia, lakukan yang terbaik, lakukan bagianmu kata Tuhan. Selebihnya aku Tuhan yang melakukan bagian untuk kamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Ucapkan syukurmu dimanapun kau berada, ucapkan syukurmu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kalau kami boleh mendengar firman Tuhan ini hari ini. Terima kasih kalau kami boleh punya telinga untuk mendengar. Terima kasih kalau kami boleh punya hati yang masih percaya. Terus pegang kami Tuhan. Kami tidak akan berhenti sampai melihat mujizat itu terjadi di hidup kami. Karena kami tahu Bapa adalah Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Firman-Mu telah selesai Tuhan. Tapi Roh Kudus akan terus bekerja. Menguatkan, meneguhkan setiap hati anak-anak-Mu. Membuat pengharapannya menjadi pasti. Dalam nama Yesus, pengharapannya menjadi pasti. Pasti bersama Tuhan. Kami akan melakukan perkara yang besar. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Sekarang angkatlah kedua tangan-Mu, terimalah berkat. Kasih yang memulihkan. Kasih yang memberikan damai yang melampaui segala akal. Ada damai sejahtera yang diberikan Allah kepadamu dan kepadaku dalam situasi, kondisi yang ada. Ada ketenangan yang Allah berikan. Karena pertolongan kita datangnya dari Allah yang hidup. Dan pulanglah Allah, ada kasih setia Allah, Yesus Kristus namanya, yang menyertai kehidupanmu dan kehidupanku. Dia sebutannya adalah setia. Setia sampai selama-lamanya bagi kita semua. Dan pulanglah dalam Allah, Roh Kudus akan terus menolongmu, menguatkanmu, memimpinmu dalam setiap kebenarannya. Sehingga kakimu tidak terantuk kepada batu, tapi kakimu akan berjalan semakin kuat menghadap Allah. Dan apapun yang kau perbuat ketika kau takut akan Tuhan, apapun yang kau perbuat akan dibuatnya berhasil. Kau akan terus naik dan bukan turun. Kau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Berkat ada padamu dan bukan kutuk. Terima berkat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang percaya di berkat itu Tuhan katakan, amin.